Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you are all in good condition. Welcome back to YouTube channel Meet Nuri 2 with Miss Dia. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung aja kita mulai. Tematik tema 1 muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Secara umum, teks laporan terdiri dari beberapa jenis, antara lain teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Yang pertama, teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi atau pernyataan umum. Yang kedua, kumpulan fakta atau hasil pengamatan. Dan yang ketiga, simpulan. Sekarang, siapkan buku tematik tema 1, lalu bukalah halaman 2 dan perhatikan. Lalu dibaca paragraf 1 dari teks laporan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Boleh dibuka bukunya sekarang halaman 2 ya. Kita lihat sama-sama teks judulnya Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, jadi setelah kalian baca teks tadi paragraf 1, kita dapat informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama, jagung termasuk makanan pokok di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang kedua, jagung dijadikan makanan pokok oleh penduduk Madura. Yang ketiga, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, menentukan ide pokok dari teks laporan. Ide pokok berisi tentang ide yang mendasari dari teks laporan. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Dan kalimat utama bisa terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nah, sekarang kita masih menggunakan teks yang tadi, Bagaimana Jagung Berkembang Biak paragraf 1, lalu... Nah, yang pertama kita dapat menemukan kalimat utamanya, yaitu ada di awal paragraf. Kalimat di awal paragraf yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, jadi dapat kita tentukan ide pokoknya itu dari kalimat utama yang tadi, kalau jagung itu merupakan makanan pokok di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam sebuah teks laporan, biasanya tidak hanya terdiri dari satu paragraf saja, melainkan beberapa paragraf. Dari setiap paragraf, kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Agar lebih mudah memahami teks laporan, kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini contohnya dari diagram tadi, bisa bebas ya bagaimana bentuknya. Ini contohnya kita masih menggunakan teks yang ada di buku tematik tadi halaman 2 yang judulnya Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, contoh diagramnya ini ada di halaman 4-nya. Di sini, jadi teks
yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak itu ada 5 paragraf. Nah, setiap masing-masing paragrafnya itu nanti ditentukan ide pokoknya. Seperti itu, bisa dibuat tabel seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Sama ya, di sini misal tadi udah menemukan ide pokoknya Pak dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Lalu dibuat diagramnya, pokoknya bebas bagaimana bentuknya. Selanjutnya, menentukan ide pokok dari teks laporan lisan. Ide pokok berisi gagasan atau pikiran utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Saat mendengarkan laporan lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dalam isi laporan dengan jelas. Jadi kan kalau yang tadi teks tulis, kalau teks tertulis itu sudah terlihat bisa ditemukan di kalimat utamanya. Kalau misalnya bisa ditemukan di kalimat utamanya dengan dibaca dengan seksama. Kalau teks lisan bisa kita dengarkan dengan seksama lalu kita temukan ide pokoknya. Seperti itu. Ayo dengarkan teks laporan berikut dengan seksama. Jadi di sini anggap saja Miss Dia sedang membaca lalu kalian hanya mendengarkan tapi tidak melihat teks yang ada di sini ya. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya, jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Ini dapat ditentukan kalimat utamanya yaitu hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis. Kalimat utamanya. Lalu ide pokoknya dari paragraf tersebut adalah hiu martil adalah ikan hiu yang hidupnya di laut tropis. Selanjutnya, menentukan simpulan dari teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar, akhir dari suatu teks laporan, inti artinya. Nah, simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Cara membuat simpulan dari teks laporan. Yang pertama, bacalah keseluruhan isi teks dengan cermat. Lalu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Dan yang keempat, pernyataan akhir tersebut dinamakan simpulan. Jadi, setelah dibaca, kan tadi kita menemukan informasi-informasi kan. Nah, informasi-informasi setiap paragraf itu nanti dihubungkan per paragrafnya. Jadi pernyataan yang intinya. Nah, pernyataan inti tadi dinamakan simpulan. Jadi harus paling singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Jadi, kalau yang tadi itu kita hanya menuliskan saja, kalau sekarang membuat peta pikirannya. Yaitu, simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi-informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan tentang yang berasal dari ide pokok setiap teks. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk kepeta pikiran. Jadi seperti ini salah satu bentuk dari peta pikiran dari kesimpulan. Jadi
Misalnya teksnya itu mempunyai 4 paragraf. Nah, kita cari dulu per paragrafnya ide pokok dari setiap paragrafnya itu. Setelah kita menemukan ide pokok dari setiap paragraf, maka barulah kita bisa mendapatkan kesimpulan dari teks tersebut. Jadi misal ide pokok paragraf 1 bla 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 bla, paragraf 2 dapat, 3 dan 4 dapat. Pokoknya setiap paragraf kita udah menemukan ide pokoknya, lalu baru kita bisa menemukan simpulan dari teks tersebut diambil dari ide pokok paragraf 1 sampai ide pokok paragraf 4. Intinya saja seperti itu. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya itu adalah teks yang tadi, bagaimana jagung berkembang biak, kan kita hanya membahas paragraf 1 saja. Nah, tugasnya kalian adalah menentukan ide pokok setiap paragraf dan sisanya. Jadi kalau paragraf satunya bisa pakai punya Miss Dia yang contoh tadi. Lalu kalian tentukan ide pokok dari paragraf 2 sampai paragraf 5. Dan setelah itu menggunakan bagan ditentukan kesimpulannya. Seperti contoh yang sebelumnya. Contoh sebelumnya yang dijelaskan ada 5 paragraf. Jadi kalian tinggal menentukan ide pokok paragraf 2, 3, 4, dan 5. Paragraf satunya tinggal ikutin aja tadi yang ada di contoh. Lalu dibuat diagramnya, tabel bagannya, lalu ditentukan kesimpulannya. Seperti itu. Dikerjakan di buku tulis, lalu dikumpulkan di link yang nanti Miss Dia sampaikan di grup kelas. Terima kasih. Kalau ada yang masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Miss Dia. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Thank you all for your attention. See you on the next meeting. Before we go, before Miss Dia closing this video, let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.